keren, tayo paling murah. Pilih-pilih abang, pilih, kita pilih. Sumber, pasumber, pasumber. Kalau korang ingat restoran Tayu Kepala Batas cuma ada menu famous roti cubit sahaja, korang dah salah. Sebenarnya dia ada banyak menu special yang jarang atau tak pernah jumpa di tempat lain. Pasumber dia bukan yang macam biasa, bukan sahaja ada cucur tapi ada banyak ingredients lain. Kalau tak cukup boleh tambah lagi. Kuah pun pekat cukup rasa. Roti claypot saya confirm korang tak pernah makan kat tempat lain. Boleh pilih ayam, daging atau kambing. Diorang memang tak direkut langsung dengan protein dia. Ada telur mata lagi tau. Claypot ni bukan untuk hiasan sahaja. Diorang akan masak claypot ni selepas masukkan semua bahan makanan. Sebab dia masak dalam claypot, makanan memang tahan panas. Roti cubit selain daripada yang basic pun ada versi level up, iaitu roti cubit lamb shank. Diorang masak roti dengan lamb shank seketul tau, dan dibalut dalam daun pisang. Aroma dia lagi wangi dan juga menambah rasa roti cubit lamb shank ni. Datang restoran Tayub, korang wajib try nasi lemak, terutamanya nasi lemak ayam GSC. Ayam masak merah dia boleh repeat. Dan jangan lupa kat sini ada nasi biryani lamb shank yang besar macam tangan saya. Dah datang sini, waste je restoran Tayub. Nasi kandar.